Dan inilah piala yang keempat diterima oleh mereka untuk malam ini, yaitu Piala Malaysia dengan menewaskan Kedah 3-0. Jaringan Malik Awap, minit yang keempat. Jaringan Subadrun, minit yang ke-35. Separuh masa yang pertama dan akhirnya jaringan Ramlan Askolani. Bergembira apakah terlalu awal, kerana Kedah nampaknya belum berputus asa. Subadrun ke tengah dan malam-malam dua sekali. Fandi atau Tiong Kim yang melakukan jaringan ketiga. Sudah begitu ramai Kuala Lumpur pemain-pemainnya dalam gerak ini, dan akhirnya tantukan dilakukan oleh Subadrun Aziz. Gol pertama Kuala Lumpur, minit yang ke-23, hasil dari gerak balas mereka.